Halo guys, hari ini saya di Bayview bersama dengan dua orang pro player game. Oke. Hari ini tidak konten game, jadi kami jalan-jalan mencari ketenangan diri lah, begitu. Oke. Jadi jangan lupa like and subscribe my channel. Oke guys, jadi guys selamat petang, selamat datang ke channel apa tuh nama channel kau? Tafu sih. Hey, Let's Carry channel. Oke, so guys, kami tiga dengan saya dengan nih admin. Halo. Let's Carry dan tuh pun YouTuber juga. Jadi guys, kami bertiga berkawan. Kami ini betul-betul bercita-cita besar untuk menjadi YouTuber yang berjaya. Oh my god. Wow. So kami dari Sabah. Kami asal daripada Sabah. Jadi kami masing-masing ada target kami, cita-cita kami untuk menjadi YouTuber. Sehingga kami akan mencapai, kami punya cita-cita mencapai impian kami demi mengejar masa depan kami. So guys, kami mohon kamu tetap support channel kami, channel YouTube saya dan kawan yang seorang tuh dia admin akan bagi di description nanti, kamu tolong lewat-lewat. Saya channel berkenaan dengan berita-berita bantuan dan trending di Malaysia. Oke. Fails Lifestyle dan juga kawan yang satu dia pun buat berita juga. Boleh bagaimanapun Kumpits channel. Oke. Kumpits TV kah? Apa itu? Kumpits Z. Ah, Kumpits Z TV. So, kami betul-betul betul-betul membuat YouTube, so kami harap kamu support kami. Oke. Saya sebagai antara senior mereka, senior dorang dua, saya ingin support dorang supaya kami sama-sama berjaya. Dan juga terima kasih kepada channel The Twin TV dan Nazilin Unity Channel untuk sentiasa support kami, anak-anak muda terutamanya di daerah Petasi, untuk menunjukkan bahwa semua boleh berjaya jika kita berusaha. Dan buat YouTube jangan buat alang-alang, buat betul-betul. So jangan nangat-nangat tehayam, kita boleh berjaya. So pastikan anda terus bersama dalam channel Let's Carry channel, dan dia akan postkan banyak konten-konten yang menarik. Mungkin bukan game saja, mungkin banyak lagi dia akan post. So please like, share and subscribe this channel. Thank you guys, you are amazing. Have a wonderful day. Halo, halo, sudah kan? Ih, merekam sudah. Hai. Halo. Nampak muka saya enggak? Oke. Okay. Hai. Saya adalah manusia. Mana nampak handsome segitu nih? Gelap. Oke, okay, jangan lupa lewat channel saya kumpitz.tv atau sambung saja kumpitz.tv. Oke. Okay. Hari ini inilah kami buat. Kami tidak buat apa-apa. Kami cuti. Tengah bercuti. Kami tengah sendiri. Tenangkan pikiran. Kalau kamu tanya ini di mana? Ya, kastol. Inilah tempat. Selamat datang ke apa nih? Pitas Bayview. Oh ya. Pitas Bayview. Salah satu tempat pelancongan yang Anda boleh lewat jika Anda datang ke daerah Pitas. Siok guys, kamu tengok dia punya view, boleh nampak laut-laut, ada banyak tempat kamu boleh bergambar, betul-betul dating. Okay. Saya baru-baru dating sini kemarin. Nah, boleh dating lagi guys. Saya mandi sana. Siok tempat nih, oke? Okay. Jadi kepada subscriber, oke? Okay. Yang tengok di video. Tiba-tiba subscriber yang berdekatan luar negara pun boleh datang sini selepas pandemik lah. Iya. Oke, okay, itu saja. Jan apa? Jangan lupa support channel kami. Enggak, saya punya saja. Oke, okay, jangan lupa support channel kami bertiga. Nanti akan diletak di link description. Guys. Guys. Itu saja, thank you are amazing. Please be safe during this pandemic. Yeah. You guys awesome. Ini dia punya admin, channel dia admin dia. Nah, yang handphone gue itu. What?
Please carry channel. Kamu support dia, dia gamers nih, pro nih dia. ML, Free Fire semua dia main. Hmm. Kuli pun dia main juga. Semua. Dia merekam juga deh. Oh, oke. Okay. Bye-bye. Oke, okay, bye. Inilah tempatnya. Pitas Bayview, sangat cantik. Inilah kawasan dia. Eh deh, cilap. Ah, begini. Udah kasih tinggal juga tuh nanti. Yang mau kawin boleh bergambar sini, cantik tempatnya. Kompom, yang dating ke... Kalau kamu kerapalan, Yan. Pusing. Dan kamu kelaparan, okay, ada juga... Itu, ada juga belakang. Kedai-kedai. 96, apa nih? Restoran seafood. Kamu boleh pergi sana aja makan. Makan apa-apa sajalah, yang penting seafood. Oke? Okay? Dan begitulah. Dijamin halal. Dan ini juga akan dijadikan pondok pendaftaran. Oke, okay, sorry. Tidak tahu lagi. Mungkin akan menjadi pondok pendaftaran. Tapi kita tunggu dan lihat saja lepas berakhirnya COVID-19. Tapi guys, saya yakin lepas pandemi COVID-19 ini habis, saya yakin dan percaya bahwa tempatnya akan lebih ramai orang datang sebab akan maju, mungkin ada gerai-gerai dan iya, mungkin betul, banyak kan datang bakso. Betul. Anda tidak akan rugi untuk datang di sini. Betul. Tapi lepas pandemi kan? Ada flaming fox sedang buat sana. Betul. Ada sudah kami minum. Oke. Kamu tunggu saja. Oke, okay guys, dan begitulah video pendek sebentar tadi untuk kami pemula YouTuber vlog hari ini. Jadi jangan lupa like, subscribe my channel and my friend and cousin channel begitu. Kamu tolong-tolong lah. Kita-kita juga ini.